Satu, tinggal yang depan gua nih. Oke, satu orang lagi. Oke. Enak bang, satu lagi bang. Belakang, belakang. Enak satu. Aku malah bawa senjata ini. Oke, kena satu. Terbido. Nice su. Last hitnya bagus sekali ya, teman-temanku ini suka gua. Halo, nama gue Randy dan kali ini kita bakal mainin lagi game Free Fire Battlegrounds ya guys. Di video kali ini karena tidak ada updatean ya, jadi kita mau mengenang salah satu senjata legendaris di Free Fire. Tahu nggak senjata apa? Shotgun. Apa? Shotgun. Limit salah ya. Ada yang lebih legendaris lagi guys ya daripada senjata itu ya. Dan dulu sempat dihapuskan, sekarang sudah hadir kembali di kelas. Bukan, terus ada. Ya itu adalah Desert Eagle teman-teman ya. Jadi ini pistol Desert Eagle yang dulu sempat dihapus dan kita bakal cobain di Clash Squad guys ya. Desert Eagle only ya. Wah, boleh ya. Yalah. Easy. Jadi ini senjata easy, Desert Eagle tuh kenapa dihapus? Karena dia tuh hampir sama tipenya dengan M500 guys. Ini senjata Desert Eagle ini soalnya nggak ada di klasik ataupun di rank guys ya. Cuman ada kecil, di. Tapi. Bukan. Kita majuin ya dengan G18 dulu. Ntar kita kalau ada duit baru kita pakai G apa Desert Eagle. Jadi ini senjata yang sudah dihapus dan balik lagi gitu loh. Wait, santuy. Lemah ya? Depan kau lemah. Oke. Wait, anjir, rame boy. Au! Jill, maju Jill, sekarat Jill. Ayo guys. Nice, oh belum. Nah, gue kedok juga. Nah. Cover mid, Jill. Oh, good. Oke. Pakai G18 anjir enggak beli USB. Nah, ayo kita pakai Desert Eagle ya. Desert Eagle tuh yang masuk dengan kecil itu ya. Yang sebelahnya M500. Sebelahnya M500, sampingnya MP5. Itu di deretan pistol, cuk. Pistol. Oh. Pistol Desert Eagle. Udah. Pistol. Bukan. Pistol apa? Oh, bukan. Ya. Ini yang kecil ini. Iya, senjata ini nih. Tuh, senjata bunyinya tuh galak banget sumpah. Gila. Galak ya kayak ibu kos ya. Bukan. Galak banget, open. Ini enggak bisa jarak jauh loh kita. Jadi saling cover aja. Oke. Aku emang bisa jauh-jauh. Udah. Bukan. Gimana, Mit? Oh, disitu juga dia. Boh, wah. Waduh, emang malu dia loh. Enggak bisa, cok. Ini harus jarak ngajari jaga jarak banget sih ini. Iya. Jaga jarak banget. Yes. Kalau deket-deket susah cuk. Susah banget. Asli. Sumpah susah banget. Oke, kita pakai Desert Eagle lagi ya. Ya. Desert Eagle only. Jangan menyerah. Berarti kita main defensif aja kali ya? Iya. Defense kayaknya. Kalau main kasar cuk. Pakai cover. Ada harus cover-coveran ya nih, curi-curi nih. Ini damage sakit ini senjata. Nice. Terus 90. Cover dong. Dia kalau ini enggak defense sih, astaga tega banget kalian sumpah dah. Gila ya damage-nya kayak M500 jir. 67. Oke, juga boleh. Benet, jil, ada orang jil. Kenok bang, satu. Satu lagi bang. Belakang. Kenok satu. Kenokin dulu. Eh, revive dulu mana? Bareng. Revive dulu jil. Eh, au! Itu tuh. Ayo. Yeah! Gua beli gluel lah biar nge-cover kalian bisa. Iya, gua juga harus beli gluel nih. Masih besar kok kesempatan kita. Guys, kita berjuang guys ya dengan senjata Desert Eagle. Ternyata ini lebih sakit dari M600, M500 ya? Iya, lebih sakit 67 damage-nya. 67 ya. Tuh, 43 jarak. Wih, sakit, Bos. Bisa kejauhan ini jaraknya. Aduh, enggak ada ini, Cuk. Enggak ada scope ya dia? Enggak ada. Mau gua scope dong. No, senjata no scope ini. Bawa. Kita defensif aja ya. Halo. Kena satu, kena satu. 55. Kena satu. Yang ngeflank kiri bang. Oke. Agak damage 67. Kena galu. N. Oke, nice so. Tinggal masih ambil ramai ya. Ambil gluelnya aku. Oke, ambil gluelnya. Source-nya ambil aja. 68. Gila susah nih senjata anjir. Kagak ada scope-nya. Kayak G18. Jangan kita. Hey guys, kita masih bisa guys. Kita ras guys. Aduh, masa segini. Di kiri gua ada orang. Eh, gran siapa nih, Cok? Mati kau. Eh, ini gran siapa nih? Mit. Tolong mit. Nah, gak bisa. Gua ngejar palanya tadi. Ini ya. Nah, good. Oh, nice. Cover gua dong, nice. Guys. Oke, tinggal 2 orang lagi ya mereka. Sabar, healing dulu guys ya.
Wah ini senjata kalau ada di rank itu kepake banget sih ini senjata. Sumpah. Aduh, asli asli orang gagal terus pasti mau ke master udah sih. Gak gitu juga sih. Mana? Oh di atas dia. Wah masa pakai di rumah pistol. Ayam boh. Duduk bang. Skui. Oh nggak ada. Eh menang. Eliminasi dia. Wah. Gila. Kita udah pakai pistol masih bisa menang loh gila guys ya. Awas ya jangan open ini ya. Kita pistol soalnya. Di sebelah kiri mit. 90. My oh di rumah. Penuh. Satu lagi di belakangnya. Di mana? Waradusho. Oh Smash. Itu. Oh kenok tuh dalam rumah ya? Iya ini. Temennya yang belum. Tus bol kau bang. Di sini nih sebelah kirinya tadi. Aduh. Aku malah bawa senjata ini. Oke, kenok satu. Kenok. Di belakang. Aduh. Mana? Bagus dari Papa Limit. Gila sih. Cover dulu. Oke, santuy. Limit yang digenteng maksud gue. Iya udah terakhir satu kali menang lagi menang kita. Skui. Beli repair kit ah. Anjir es kepala gue banyak nih murah mata. Granat cu. Desert Eagle. Aja. Oh. Wih kambing. Iya juga bambang. Skui. Gue tadi buktikan dengan Desert Eagle lagi. Kekuatan Desert Eagle ya. Guys. Au. Sakit juga loh pistolnya nih. Sugan. Asli. Depan limit. Biru. 60. Ngapa? Nice mid. Ini temboknya masih ada nih. Di mana? Tutupin jalan gua. Let's go. Depan gua, Bu. Di mana, Bang? Di depan gua. Oke, knock. Anjir nih senjata kayak shotgun jarak jauh anjir. Headshot guys. Headshotnya berapa mit? 450. Buh gila lu 450. Gila nih M500 cuman tanpa scope ini sih sebenarnya. Satu lagi mana? Oh di atas. Squeeze. Oh bukan. Bukan. Jadinya begitu. Wah gila lah si Jal jago banget. Tanya tuh. Ya ditembak lah. Susah amat. Ayo kita coba sekali guys ya, biar 10 menit, oke? Skui. Oh iya, tahu gue. Next game. Headshot nih. Awas, dia datang. Menang satu. Jadi, hati-hati. Menang dua. Wah, kapan saya dapat last hit ya? Sumpah lo limit semua yang dapet gila. Ajir. Yalah, kita pakai Desert Eagle guys. Oke, Ves. Oke, siap. Kita hancurkan mereka dengan pistol ya. Skui. Kayaknya ini hukum karma deh. Kemarin gua banyak kill per limit kan. Banget lo, Dergel. Ya, kemarin gua pakai kartu per limit kan. Sekarang dia ya segini ya. Banyak kill buat gua sekarang dia ya. Oke lah. Emang limit ini tidak ada duanya guys ya. Oke. Lim. Oh iya, Lim. Depan lo Lim. Waktu awas just shotgun tuh. Nyala-nyala tuh. Ya, kena satu. Anjing. Saya kesel ya dengan senjata di tertinggal nih ya. Susah kita nyampainya. Iya benar. Lu. Et, belakang gue bos. Oh, di side tuh kau nampaknya. 5-3 mampus kau. Lim, di atas ku Lim. Mana Lim? Sini Lim. Cover me. Tahoy. Gila terbaik emang guys ya. Inilah kekuatan dari Desert Eagle gitu loh. Damage itu nanggung. Bodoh kau SMG bacot. Knock lah. Ayo cu, tebe cu. Wah, gila. Kok kenapa di kill lo ya? Ambil. Iya. Aku tahu guys ya, bagaimana kan kita biar kill banyak. Guys, agak munduran dikit. Dia mati shotgun itu kambing. Iya, udah pasti. Ayo, Mat. Entar, Mat. Ini nih. Gila gua enggak dapat kill lah pakai pistol kayak gini. Tai. Mana sih? Udah
sama ayam tadi satu orang ya, shotgun lagi dia. Enggak cici. Udah lagi lah, lalat gila, mampus. Coba belakang cumbang, sing cu, belakang dua orang cu. Cu satu itu. Oke. Cu, seorang lagi dalam tuh satu lagi kami. Mana? Oh, oh iya ya. Eh, limit bang, limit. Koper gua bang. Wah gila gua, agak desert eagle nih kagak kekil lu. Gak ada yang gila MP lu bang. Di atas ini. Eh, mana? Wih shotgun shotgun, wih shotgun shotgun. Iya. Gila. Oh gila. Kok MP5 kok MP5 itu. Gak apa-apa, biar gua gak di balik lagi di desert eagle kita guys ya. Balik lagi di desert eagle. Gak ada. Ini beli skor cu. Lebih beli skor. Wah, limit dia banget tuh. Sama shotgun lagi. Woi. Gila. Itu udah limit ini lagi ini loh mit. Astaga, parah. Di set eagle sih mit ya. Di set eagle mit sumpah mit. Mit satu lagi nih, gila. Segitunya apa lo enggak bisa nge-kill pakai ini? Iya, sampai bukil di splash squad. Iya. Iya lo. Mampus. Satu bang. Gila lo sakit banget di set eagle-nya. Di set eagle sakit banget sih. Yo guys. Ih, kita segera api bego banget. Ini bang. Mana? Itu. Ih, kabur dia. Ayo mid, kejar mid. Ya. Gila. Skar lo, limit parah banget. Wah, parah banget lo. Pakai shotgun pakai skar lo. Gila guys, limit licik banget dia, bikin jet lain. Parah gafer nih, gila. Parah gafer lah, gila. Oke guys, kalau gitu kita bikin gerakan ya. Bukan lagi. Bukan. Oke guys, jadi mungkin itu aja konten kita kali ini. Jadi sebenarnya Desert Eagle ini senjata yang bagus banget ya, apalagi untuk menggantikan M500 gitu. Cuman bagusnya M500 jarak jauh, kalau dia nih jarak deket dengan damage M500 guys ya. Jadi kayak shotgun jarak jauh lah, bagus banget untuk kalian main klasik atau orang yang cuman dihapus. Sayang banget cuman ada di class squad, makanya kita bahasnya senjata legendaris ini di class squad guys. Gimana menurut kalian senjata Desert Eagle ini? Kalau bagus silahkan komentar di bawah, kalau jelek komentar juga ya. Dan thank you nonton video gue, jangan lupa subscribe Rizal Mugem, juga follow Instagram Aulia RRNN. Thank you dan sayonara. Wajili mit yang closing mit bukan gue, parah banget tadi gue mau.